Nampak dari rekaman CCTV detik-detik penangkapan seorang pemuda oleh petugas kepolisian dari Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat hendak ditangkap, pelaku terduga pengedar narkoba melakukan perlawanan. Aksi saling gelut pun tidak terhindarkan hingga akhirnya pelaku berhasil dibekuk. Penangkapan yang terjadi pada Rabu siang ini membuat heboh warga sekitar. Diketahui penangkapan bermula dari laporan warga sekitar terkait banyaknya pemuda tak dikenal yang nongkrong di sebuah gang sempit. Setelah mendatangi lokasi, sejumlah pemuda justru tiba-tiba kabur hingga memancing kecurigaan petugas. Dari hasil pengejaran, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku di sebuah kebun kosong yang ternyata ada beberapa paket narkoba yang dibuang pelaku. Ketua RT setempat mengakui jika di kawasannya itu kerap ditongkrongi gerombolan pemuda yang tidak dikenal. Orang-orang nongkrong mah orang dari mana aja datang ya, cuman kan nggak tahu jam-jamnya ya, gitu, seperti itu. Narkoba? Bilangnya sih narkoba, orang-orang bilang, gitu. Kalau saya sendiri pribadi, tidak mengetahui, gitu. Kini terduga pelaku pengedar narkoba telah dibawa ke Polsek Kemayoran beserta barang bukti beberapa paket narkoba. Namun hingga kini polisi belum mau memberikan keterangan terkait penangkapan yang membuat heboh warga sekitar itu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.